Betul mesin. Baju kalauin juga angin juga mau. Tiga beranak termasuk remaja berusia 15 tahun ditahan polis kerana memiliki dadah jenis syabu dan pil kuda bernilai RM31,080 ketika serbuan di rumahnya di lorong Sekolah Arab Jalan Hospital di Kota Baru Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Kota Baru, Assistant Commissioner Abdul Rahim Daud berkata, remaja terbabit ditangkap bersama ibu dan bapanya, masing-masing berusia 34 dan 32 tahun. Selain hasil saringan air kencing menunjukkan kesemua tiga beranak terbabit positif dadah jenis metafetamin. Katanya dalam serbuan jam 10.45 malam itu, anggota daripada bahagian siasatan jenayah dan narkotik ibu pejabat polis IPD Kota Baru menangkap remaja itu di hadapan rumahnya sebelum menemui ibu bapanya dalam sebuah bilik di premis itu. Hasil pemeriksaan dalam rumah tersebut, ya, polis telah menemui ketulan-ketulan kristal yang berisi di dalam satu beg berwarna coklat. Di mana tolak-tolak kristal serta pek yang ditemui dalam pek perkenaan disyaki dadah. Selepas itu, pihak polis telah menjalankan pemeriksaan lanjut dengan dibantu oleh seorang lelaki yang ditangkap di atas rumah tu, ke atas sebuah motorkar yang sedang berada di hadapan rumah.